Anda menyaksikan News Update pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menjelang bulan Ramadan, tempat pemakaman umum atau TPU Karet Bivak Tanah Abang Jakarta Pusat terus didatangi para peziarah untuk mendoakan sanak saudaranya yang telah meninggal dunia. Dan untuk mengetahui suasana terkini, kita bergabung dengan reporter Lorenzius Lintang dan juru kamera Jeff Anderson dari tempat pemakaman umum Karet Bivak Tanah Abang Jakarta Pusat. Selamat siang Loren, bagaimana suasana siang ini di tempat pemakaman umum atau TPU Karangbif, Tanah Abang? Apakah ramai para peziarah? Ya, selamat siang, Awis dan selamat siang juga, pemirsa. Memang, untuk menjelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Bivak ramai dikunjungi oleh para peziarah dan juga warga, di mana memang uh, kunjungan atau penyekar dilakukan oleh warga, tentunya mengingat dengan tradisi dari umat beragama Islam uh, sebelum uh, masuk ke bulan puasa ataupun sebelum masuk ke bulan Ramadan. Tentunya, ziarah dilakukan untuk melakukan silaturahmi kepada... Uh, sanak saudara ataupun keluarga yang sudah meninggalkan mereka sebelumnya. Dimana ini memang merupakan kondisi situasi terkini saat ini di TPU Karet Bivak. Dan memang um, dari pantauan kami sejak tadi pagi hingga saat ini uh, warga silih berganti begitu masuk uh, datang dan melakukan ziarah di TPU Karet Bivak ini. Dimana dari informasi yang kami dapatkan terdapat perharinya kira-kira sekitar seribu hingga dua ribu warga uh, ataupun peziarah yang datang mengunjungi uh, TPU Karet Bivak. Uh, menjelang bulan puasa ini. Berikut adalah wawancara kami bersama dengan salah satu petugas manajemen dari TPU Karet Bivak. Untuk per hari Selasa kemarin, itu sekitar 1.755 pengunjung yang hadir. Untuk hari Senin, sekitar 2.079 pengunjung menjara. Ini memang terjadi lonjakan ya Pak, jika dibanding biasanya atau seperti apa? -apa? Iya. Untuk tahun kemarin kan memang kita terkait pembatasan, terus juga terkait COVID, kita ditutup sementara. Kalau sekarang karena sudah level 2, kita lakukan prokes, sepatu prokes mereka dengan mematuhi prokes, memakai masker. Kita juga sudah siapkan kayak peduli lindungi, petugas kita juga sudah tervaksinisasi. Terus juga kita lakukan juga penyemprotan disinfektan setiap pagi dan sore setelah para penjara selesai. Di mana pihak manajemen menyebutkan memang kunjungan terus meningkat menjelang uh, bulan puasa, dan juga biasanya akan meningkat kembali pada menjelang hari raya Idul Fitri. Di mana, pada uh, untuk kunjungan sendiri, warga biasanya melakukan um, atau memanjatkan doa, khususnya kepada sanak saudara ataupun keluarga yang sudah meninggalkan, dan juga memanfaatkan momen ini untuk melakukan pembersihan makam. Ya Loren, mengingat bahwa saat ini PPKM level 2 berlangsung di Jakarta, artinya ini sudah mulai ada keringanan. Namun juga kita lihat bahwa jelang Ramadan e, banyak sekali warga yang berziarah. Apakah kemudian ada aturan tersendiri dari pemerintah DKI Jakarta terkait pembatasan pengunjung di TPU Karet Bifak Tanah Abang? Ya always, memang momen untuk mengunjungi makam ini memang... Jika kita lihat tahun lalu ini memang tidak diizinkan oleh pemerintah, namun tahun ini diizinkan oleh pemerintah, tapi tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, di mana dari pemerintah sendiri terus melakukan koordinasi dengan pihak satpol pp dan juga pihak kelurahan begitu untuk memantau jika memang terjadi nantinya, nantinya ada keramaian pada tpu tpu tersendiri, di mana salah satunya adalah tpu kare bivak sendiri. Tentu juga kami juga ada pantau memang uh, cukup ada beberapa Petugas begitu yang terus mengingatkan ataupun menghimbau. Uh warga yang datang ke sini untuk terus menggunakan masker. Tentunya penerapan protokol kesehatan selalu diperketat di sini terus diingatkan begitu memang warga yang ingin melakukan kunjungan ke sini ataupun melakukan ziarah ini wajib menggunakan masker selama berada di lokasi. Tentu kita harapkan dengan adanya penerapan protokol kesehatan yang baik dan tentunya dengan aturan-aturan baru selama kita berada di PPKM level 2, di saat kita melakukan kunjungan uh, ataupun melakukan tradisi kita, tentu kita harapkan uh, bagi warga yang datang ke sini untuk dapat melakukan tradisinya dengan aman dan nyaman. Kembali ke Anda, Wis. Baik, terima kasih reporter Laurentius Lintang dan juru kamera Jeff Anderson dari tempat pemakaman umum kartifak Tanah Abang, Jakarta Pusat.